everyone. I'm Karina from Jakarta, Indonesia, and I'm here with Audrey. Kia ora, everyone. I'm Audrey, and I'm from the University of Canterbury's International Office. Let us bring you for a tour of our beautiful campus. Jadi sekarang aku mau kasih tahu kalian di tempat-tempat yang biasa aku hangout waktu aku masih student. Salah satunya ini tempat sushi bar ini. Jadi dia jual sushi untuk student having lunch there. Kalau misalnya lagi sunny day kayak gini, aku biasanya hangout di sini. Sekarang itu lagi semester break, jadi lagi nggak ada student. Tapi biasanya di sini ramai banget. Kalau lagi ada sunny kayak gini, orang-orang pada berjemur. Atau enggak, kita study di sini. Terus tempat yang kedua adalah gedung ini. So ya, di sini biasanya tempat aku sama teman-temanku kalau nggak belajar kita study break di sini dan kita makan siang di sini. Gedungnya lumayan baru karena kayaknya baru dibuild sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu. Jadi masih modern banget. Terus mungkin aku akan tunjukin gedung yang satunya lagi yang biasa aku belajar sampai malam. Nah, jadi itu tadi tempat aku lunch biasanya. Dan ini adalah library University of Canterbury. Ini central library-nya. Sebenarnya ini termasuk gedung yang tertinggi di Christchurch. Karena di Christchurch itu nggak boleh punya gedung terlalu tinggi. Dari gedung itu kita bisa lihat pemandangan seluruh kota Christchurch. Dan nggak tahu, semenjak aku pindah ke New Zealand, aku prefer belajar yang berkaitan dengan nature. Jadi kalau lagi sunny aku belajar di taman. Kalau misalnya lagi winter biasanya aku belajar di library di lantai 11 supaya masih bisa lihat pemandangan. Selamat pagi. Good morning from your wonderful country in Indonesia and welcome here to the University of Canterbury. I hope you'll come and join us sometime and leave your fantastic country to come and experience ours. Thank you. Aku mention orang-orang di sini itu friendly banget. Contohnya tadi ada stranger datang ke aku dan minta di video ini. Sekarang kita mau ke gedung kedua yang biasanya aku suka belajar juga. Jadi gedung ini namanya Rehua Building. Dia termasuk gedung yang baru juga. Ntar aku tunjukin gimana dalamnya. Nah, ini gedung favorit aku yang kedua karena dia masih ada aura-aura outdoor-nya dan ini kafe yang aku suka pergi sama teman-temanku juga. Banyak banget kafe yang suka aku tongkrongin karena banyak banget kafenya di kampus ini. Dan ya, biasanya aku kalau nggak belajar di area situ, ini juga ada area belajar di sini. Atau di bawah sana. There you go. Salah satu notice board yang ada di gedung ini. Ada Bali di sini. UC Gamelan ini salah satu klub di UC. Namanya UC Gamelan, di mana nggak cuma orang Indonesia, tapi mix orang Malaysia dan orang Kiwi juga main instrumen Bali. Okay, makasih banget kalian yang udah nonton video ini. I really hope to see you guys here. And if you guys want to know more about UC, then follow ucnz.life. Di situ aku banyak share tentang kehidupan international student di Christchurch. Hope see you guys here. Bye!